Kiping, jangan ulang. Kuping dan kiping, inilah dia. Kembang sekiras itu biasa. Kuping dan kiping, ragam aksinya. Kau disenangi siapa jua. Kuping dan kiping selamanya. Betul. Bila cuti sekolah? Bahagian 1. Lama selipar kita. Bilalah nak siap lukisan ni? Hai, besok dah nak sekolah. Tengah nak buatlah ni. Tapi rainbow kacau. Betul. Jangan nak salahkan rainbow kalau tak siap nanti. Ipin. Siapa jatuh dulu dia kalah. Saya balik dulu. Bye. Jom. Kita balik.
Besar. Sedapnya. Lebah kelulut. Tak sengat orang. Mari sini. Mari. Nampak tempayan-tempayan kecil ni? Dalam ni ada madu. Sedap. Kenapa? Tak percaya? Nah, rasa sendiri. Nah, ambil. Sedap. Rasa masa-masa manis. Dah cakap. Betul. Nak juga. Fizi, jangan. Nanti tu sedok lulut. Apalah kau ni? Mana saya tahu? Saya ingat boleh hirup madu kat sini juga. Ish, ini corong tempat masuk sarangnya. Mana ada madu? Tengok ni, macam cendawan. Yang ni keropok. Yang ni macam donat. Sedapnya. Boleh makan ke tu? Nak juga. Kau ni asyik makan aja. Corong lain-lain bentuk ni, maknanya lebah kelulut yang berlainan jenis. Faham? Macam tu. Tapi, semua nampak sama je. Orang tak tahu tengok. Dah. Mari tolong keluarkan roti lebah ni. Ada roti? Pegang elok-elok. Roti aiskrim. Eloklah tu. Dah comot. Entah mana lah korang ni pergi main. Atuk! Terima kasih, Blanky. Esok Blanky lagi. Sama-sama. Bye. Jumpa esok. Tadaaa! Suri ni dah. Ada. Ismail, jadi. Saya cari. Korang beli apa? I meant it. Saya pun beli. Tarat.
aku jalan dulu. Yang itu, yang itu. Kala jangan marah. Tenang main. Hey, Mahil, Ipin, kenapa gaduh-gaduh? Tak gaduh, marah aje. Habis tutup botol aku Mahil ambil. Eh, bukan aku ambil. Kau kalah main perang kemuncuk. Main apa? Perang kemuncuk. Dadah. Ini menang. Siapa yang menang? Dapat ini. Bagilah sikit. Dua seringgit. Beli ke? Tak apa. Kita orang boleh makan yang ni. Apa ni? Korang, kenapa aku kutip buah-buah cemai ni? Kau nak buat apa? Adalah. Wah, banyaknya. Aku nak balik. Tapi, tadi janji mau main. Alah, besok je lah main. Meme, pinjam ni. Wah, cantik lukisan kau, Meme. Lawa-lawa. Terima kasih. Fizi, tengok lukisan kau. Tak payahlah. Kau takkan faham. Eh, tengoklah. Ha? Selamat pagi semua. Bangun. Selamat pagi, Cikgu. Duduk, duduk. Wah, semuanya ceria. Seronok bercuti? Seronok! Bagus. Cikgu yakin murid-murid dah siap kerja sekolah? Dan tak sabar nak tunjukkan tajuknya. Ya. Jadi, kita mulakan dengan... Cikgu! Fizi, cikgu, Fizi! Aku pula! Fizi, ke depan. Tak ada apa-apa pun. Kenapa kosong? Bila cuti sekolah, saya tak rindu apa-apa pun. Sebab itulah kosong. Macam tu pun boleh. Kamu memang budak yang jujur. Dah, pergi duduk. Siapa lagi? Saya, cikgu. Silakan, Mimi.
Bila cuti sekolah, saya rindu kerja sekolah. Saya suka ada kerja sekolah hari-hari. Kalau begitu, hari-hari cikgu akan bagi murid-murid kerja sekolah. Suka tak? Tidak! Saya suka, saya suka. Tapi saya tak suka. Mail, mari. Bila cuti sekolah, saya rindu nak jual barang kat sekolah. Saya bawa ayam goreng. Mail, kat sekolah tak boleh menjual. Cikgu nak jual cermai, mak saya buat percuma. Terima kasih. Sama-sama. Saya suka. Mana saya punya? Ada? RM2. Ha, Upin, Ipin ke depan. Giliran kita. Kau mulai dulu ya, Ipin. Jangan terkejut. Bila cuti sekolah, Ipin rindu dengan tadi kau mesra. Di sini, yang penting kita dapat banyak ilmu. Macam cikgu selalu kata, cantik. Macam. Kamu terlalu kecepatan. Cantiknya. Tak apa, Ipin. Tapi cikgu sedih. Bila cuti sekolah, tak ada siapa cikgu yang... Cikgu jangan sedih. Sebab bila cuti sekolah, yang paling kita orang rindu ialah... Cikgu! I love you! Achim. Atau tak apa-apa? Tak. Tu untuk Atok ke? Haa, upah pagi. Terima kasih. Atok nak makan dululah. Korang berdua, tolong kemaskan kotak-kotak tu. Baik. Atok suruh kemas kotak-kotak yang jatuh tu. Yang korang sibuk dengan peti tu apa hal? Atok, apa ada dalam peti ni? Keris. Atok memang suka simpan keris-keris lama. Tengok. Banyaknya. Nak buat apa? Saja kumpul. Keris ni kan warisan kita. Kenalah hargai. Dah, main tolong kemas. Ini duit Jepun. Duit lama. Wah, ini lagi. Banyaknya.
Memang Atuk simpan. Ini pula duit apa? Hah? Hmm. Ini duit shilling 1 sen lama. Tahun 1976. Duit Jepun juga? Tak. Duit Malaysia. Duit ni semua tak boleh guna lagi. Dah jadi barang antik. Huh? Barang antik? Barang antik tu barang lama yang berharga. Macam shilling ni, kalau dijual, harga dia RM7,000 Malaysia. Yelah, duit shilling ni ada 100 keping aja dalam dunia. Tahu? Kalau macam tu, kenapa Atuk tak jual? Hah? Mana boleh? Atuk sayang. Dah lama Atuk simpan. Dan Atuk ada satu ni je. Masa zaman Perang Dunia Kedua dulu, Jepun jajah negara kita. Diorang suruh kita guna wang kertas pokok pisang ni. Ini pun barang antik kan tu? Ish, kau ni. Itu kan surat kabar lama. Tapi ada harga. Tiap-tiap hari Uncle datang beli. Surat kabar lama! Surat kabar lama! Tuh, tikus! Tikus! Pinggan ni pinggan lama. Dah tak guna lagi. Uncle Atau mesti nak beli. Akak nak jual. Akak nak jual barang antik tu. Barang antik? Pinggan yang buruk macam ni barang antik? Atuk kata barang lama dan berharga itulah barang antik. Huh? Boleh jual. Mahal. Pinggan ni bukan barang antik. Banyak ada jual kat kedai. Oh, jadi kalau barang tu tak ada dijual di kedai, barulah barang antik. Ya, Kak? Macam tu lah. Kot. Kak, dalam rumah kita ada barang antik ke? Ada? Apa dia? Opa! Ros? Maaf, Opa. Gurau je. Upin, tengok. Apa tu? Entah. Sebelum ni tak ada pun. Kalau nak tahu, kenalah buka. Buat apa tu? Buat apa tu? Opa, kita orang tengok ni. Betul. Sini rupanya. Penat Opa cari. Iya ke Opa? Kita orang jumpa bawah tangga ni. Macam pernah tengok je. Inilah sirih Junjung. Cantik kan? Junjung. Apa yang Junjung? Tak ada apa-apa. Ini tempat letak sirih untuk orang kahwin. Kan, Opa? Betul. Pandai cucu Opa. Ini namanya tepak sirih. Banyak kegunaannya, bukan untuk orang kahwin je. Orang dulu-dulu hidangkan sirih dalam ni lah untuk tetamu sebagai pembuka kata. Hah? Pembuka kata? Pembuka kata. Maksudnya, sebelum buat apa-apa,
Makan sirih dulu. Nasib baik orang dulu je. Sekarang, orang-orang tua je yang makan sirih. Tepak sirih ni pun jarang orang gunakan. Dah jadi barang antik. Aik, rumah basalik dia banyak je. Itu yang biasa. Opah punya istimewa. Tengok ukirannya. Susah nak dapat yang macam ni sekarang. Susah nak dapat? Jadi, ini barang berharga lah, ya, Opah? Iya. Sebab itulah kita kena jaga elok-elok. Nanti, bila akak kau nak kahwin, boleh gunakan. Betul-betul. Uncle, banyaknya barang. Nak kita orang tolong? Ha, tak apa, tak apa. Uncle boleh buat sendiri. Korang, naiklah sini. Sejuknya. Ha, duduk. Wah, ABCD. Lambat. Kita orang dah makan 3 mangkuk ABCD. Kau je. Aku baru makan 1. Tambahlah. Kita nak main apa hari ni? Kau dengar tak? Bunyi apa tu? Adalah aku lah. Oh, tahu. Mana dapat ini barang? Sudah lama tak nak nampak. Wah, beli dekat itu pasal antik. Oh. Barang apa? Apa tu? Hei, jauh. Ini budak-budak banyak sibuk. Kacau saja. Wow. Ini ya, orang panggil gramophone. Boleh main lagu, Mia. Ya ke? Main lagu? Oh, macam radio eh? Bukan. Ini main piling hitam saja. Untuk apa ni? Haiya, jangan main-mainlah. Nanti losak. Ini pembesar suara. Kalau tak ada, tak apa. Tapi kalau ada, kasih bunyi lagi sedapnya. Oh. Yang pusing-pusing ni apa pula? Eh, jangan pegang itu benda. Nanti losak. Apa ni? Semua pun tak boleh pegang. Nanti losak. Yalah, ini barang banyak mahal, banyak harga. Barang antik, Ma. Apa-apalah, Uncle. Pasanglah lagi. Tak boleh. Ini piling hitam pun antik. Susah mau dapat, oh. Uncle. Pasanglah, Uncle. Nak dengar. Haiya. Satu lagu saja. Yeay! Wow. Tak boleh. Kesian, Uncle Lato. Kesian. Upin! Ipin! Kesian. Upin! Upin! Ipin! Hilang! Dah hilang!
Huh? Atuk? Tolonglah. Tolonglah. Apa yang hilang? Duit atuk. Wang kita pokok pisang atuk. Gimana ni? Penat atuk kumpul. Ini adalah satu kecurian. Betul tu? Betul? Macam mana ni? Jangan risau atuk. Serahkan tugas ini kepada Dah, tak payah nak bergaya sangat. Cepat, tolong cari. Baru semalam kita kemas, dah bersepah. Bukan sengaja. Atuk nak cari barang yang hilang tu. Bila Atuk sedar yang wang kertas tu hilang? Masa Atuk kemas duit-duit ni lah. Lepas kita orang balik rumah, ada sesiapa yang datang. Hei, Tuan Dalang. Atuk. Barang ni semua aku nak jual. Banyak-banyak. Ada lagi kah? Ada. Mari masuk. Tok Dalang, ini tambah jual kah? Duit lama, banyak orang cari loh. Kasih jual, banyak untung. Yang tu aku tak jual. Ayah, banyak lugi loh. Atong. Tolong angkat. Okey. Tolong aku cari. Suspek pertama. Kalau gila tu. Uncle. Ayah. Lu dah orang budak ah, bikin Uncle sakit jantung Uncle, tahu apa ni? Tahu? Luit ma. Uncle ada ambil wang kertas pokok pisang seperti ini. Mana ada itu wang? Wah tengok duit siling saja banyak. Betul ke Uncle? Ayah, ini budak ah. Dengar sini. Uncle beli balang, Ma. Bukan ambil balang. Pergi main tempat lain. Uncle banyak kerja. Uncle. Bukan Uncle Atong lah. Habis? Main. Korang nak beli ayam? Belum siap lagi. Suspek kedua! Kita orang nak tanya kau pasal wang. Wang? Korang memang datang pada orang yang betul. Kau tahu pasal wang Jepun? Wang Jepun? Tahu? Orang Jepun punyalah. Jadi, kau tahulah pasal wang kertas pokok pisang? Tahu. Kalau macam tu, kau kena ambil wang kertas pokok pisang tu. Tak. Kalau tak, tak apa. Itu je. Buang masa betul. Baik aku masak ayam. Ipin. Tok, kita orang tak jumpa lagi wang atuk. Yang pasti, bukan Uncle Atong, bukan Main. Lah, siapa yang cakap dia orang ambil?
Sebenarnya... Huh? Atuk yang curi? Huh? Apa pula Atuk curi? Ini kan Atuk punya. Habis tu, macam mana wang itu ada pada Atuk? Sebenarnya tak hilang. Ada dalam kocik ni. Atuk yang lupa. Baliklah. Jom. Huh? Penat je. Gila ya. Hei, kejap.